Dan ini selanjutnya sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian buah sawit yang dilakukan sopir mobil angkutan bernama Ardiansa di Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu 4 Oktober 2023. Dalam agenda, mendengarkan keterangan dari pemohon dari Ardiansa dan mendengarkan keterangan saksi. Kayak mana beritanya? Ini dia. Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian yang dilakukan supir mobil angkutan Ardiansa dalam agenda mendengarkan keterangan dari pemohon dari Ardiansa digelar. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Serikat Tani Nelayan Jambi yang juga merupakan kuasa hukum Ardiansa, yakni Fitra Awaludin Haris, menyampaikan bahwa penangkapan kliennya tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dirinya meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonannya atas kliennya Ardiansa di persidangan. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 13 Desember 2023 dan hanya diperiksa saksi Yenu Islam sebagai selain itu penyitaan atas truk berwarna hijau nomor polisi YK9442 dan tanggal 2 sambil sebanyak kurang lebih 9 truk tidak dilakukan prosedur dan benar karena penyitaan aku tidak berdasarkan strategi pengadaan duit. Dalam persidangan tersebut, hakim juga memberikan kesempatan kepada pihak Polda Jambi yang dalam hal ini sebagai termohon untuk memberikan tanggapannya. Pada kesempatan tersebut, pihak Polda Jambi menyebutkan bahwa penyampaian pihak pemohon Ardiansa akan kembali dibuktikan di persidangan selanjutnya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bahwa peraturan ada memasuki pemeriksaan dan kemudian aspek pemeriksaan. Tadi hal-hal disampaikan oleh pemohon terkait tindakan hukum yang telah dilakukan oleh pemohon juga akan kami buktikan dalam persidangan. Sandi Torik, JEK TV, melaporkan.